Jangan kita pahami bahwa yang namanya ibadah itu hanya sholat tahajud, sholat witir, sholat duha. Yang namanya ibadah itu hanya baca Quran, baca tabarak, baca yasin, baca fatihah, banyak sholawat. Itulah ibadah. Tidak, orang yang sakit pun ibadah. Bahkan ibadah yang paling tinggi bukan baca Quran, bukan jihad fisabilillah, bukan sholawat, bukan zikir. Ibadah yang paling tinggi adalah ridha menerima takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah yang tidak mengeluarkan suara, tidak mengeluarkan energi, tidak mengeluarkan keringat, tidak mengeluarkan darah. Ibadah yang dalam keadaan diam, ridha menerima takdir ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dipahami seperti ini, maka insya Allah kita tidak akan menyalah-nyalahkan Allah. Ketika rezeki kita diuji agak macet sedikit saja, kita tidak menyalahkan. Inilah gara-gara taubat ini. Coba kalau enggak taubat kemarin.